Bedakan velg yang bagus untuk dipakai atau tidak. Karena kenapa kok harus saya sampaikan? Karena begini teman-teman, khususnya untuk seluruh pecinta modifikasi motor seluruh Indonesia. Karena banyak velg itu antara yang original dan KW itu hampir sama. Jadi nanti saya kasih tahu trik dan tipsnya membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Suryanto Salsaf. Bagaimana kabarnya teman-teman seluruh sahabat SRI seluruh Indonesia? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, pakailah masker kita ketika keluar, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Dan ketika kalian berkerumun, usahakan untuk menjaga jarak seperti itu. Oke, sebelum saya mulai, saya buka masker dulu ya biar suaranya agak jelas. Oke, untuk teman-teman seluruh sahabat SRI seluruh Indonesia, konten kali ini saya akan membahas tentang perbedaan velg original dan velg KW, atau bisa dikatakan juga perbedaan velg yang berkualitas sama yang tidak. Nanti saya akan share velg yang ori itu seperti apa, velg yang KW itu seperti apa, dan bagaimana membedakan velg yang bagus untuk dipakai atau tidak. Karena kenapa kok harus saya sampaikan, karena begini teman-teman, khususnya untuk seluruh pecinta modifikasi motor seluruh Indonesia. Karena banyak velg itu antara yang original dan KW itu hampir sama. Jadi nanti saya kasih tahu trik dan tipsnya membedakan bagaimana ya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen. Jika video ini bermanfaat silakan untuk di-share. Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Pertama, saya akan menjelaskan velg yang original. Oke, saya langsung mencontohkan. Ini teman-teman ya, ini velg yang original. Ini yang metasi atau yang bisa disebut KW. Lah, kalau kita lihat secara kasat mata itu hampir sama. Dan juga bahannya kalau kita tidak jeli itu sama. Itu kan ya, sama. Terus bagaimana cara membedakan? Oke, saya yang pertama di sini teman-teman. Yang pertama yang original. Nah, yang original itu bahannya tebal. Itu yang pertama. Jadi dilihat nanti di KI gini kan, itu gini pun bunyinya berbeda. Nah, kan berbeda kan bunyinya ya. Nah, ya kan berbeda. Terus yang kedua, dilihat dibalik ada tulisannya. Kalau yang original itu ada tulisannya. Yang KW ada juga. Apa yang membedakan? Ini teman-teman, kalau Honda itu ada tulisannya Honda. Nah ini ya, bisa dilihat nanti. Nah ini Honda. Kalau yang KW itu biasanya ada tulisannya juga, tapi tulisannya itu tidak Honda. Seperti ini, saya cari ya. Nah ini ada mereknya Kongret ya, Kongret. Jadi itu perbedaannya. Kalau Yamaha pasti nanti velgnya tulisannya ada Yamahanya. Tuh, kalau Honda di sini juga ada Inkei-nya. Nah, Inkei. Nah, ini ada Inkei-nya. Terus untuk velg Baby Look itu ada yang made in Indonesia dan ada juga yang made in China. Itu tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan, teman-teman. Khususnya pencinta Baby Look, karena banyak yang komen di video saya sebelumnya, "Bang, perbedaannya velg Baby Look yang made in Indonesia sama made in China itu apa?" Kalau menurut saya nggak ada perbedaannya. Itu sama-sama original dan juga sama-sama copotan motor. Jadi semuanya made in Indonesia atau made in China itu dari dealer ya. Jadi kualitas sama. Cuma yang membedakan hanya tulisan saja. Itu ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi dilihat tebalnya ya. Pasti perbedaannya berbeda. Dibunyikan aja beda kan bunyinya. Terus yang kedua ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya Honda atau Yamaha ataupun Suzuki, itu berarti KW.
jadi jangan sampai tertipu. Karena kalau sekilas pasti sama kok velgnya. Jadi ada teman saya beberapa bulan yang lalu itu tertipu. Katanya original tapi tidak. Itu yang membedakan dasarnya ya. Terus yang ketiga teman-teman, perbedaannya adalah dari sini. Nah, dilihat ya teman-teman, biasanya velg original sama yang KW itu perbedaannya ada di ketebalan. Tadi kan ini menyangkut bahan, jadi tebelnya beda. Ya, tebelnya beda, nanti bisa langsung praktek teman-teman ya, bisa dilihat. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita melihat tulisannya saja, itu yang utama. Jadi kalau semuanya Honda, ada tulisannya Honda, Yamaha ada tulisannya Yamaha, Suzuki juga ada tulisannya Suzuki. Itu ya tiga hal. Terus langkah selanjutnya, bagaimana kita membedakan velg yang bagus sama tidak? Saya sarankan teman-teman yang utama, yang pertama itu lihatlah asnya, lubang asnya, ini gigi. Kalau saya menyebutnya gigi as. Nah yang paling utama ini, yang pertama kalau teman-teman mau beli velg itu dilihat lubang asnya, terutama giginya. Dilihat giginya ini tebel nggak? Itu penting teman-teman. Yang belakang terutama, kalau yang depan nggak pengaruh. Ya, jadi dilihat giginya, kalau tebel itu luar biasa. Tapi kalau tipis jangan dibeli, karena takutnya nanti nggak akan muter ketika dipakai, seperti itu. Karena saya pernah tertipu teman-teman, sebelum saya bermain velg seperti ini pernah tertipu. Saya beli memang bagus ininya, mulus, catnya juga mulus, barangnya juga tidak ada yang bengkong. Tapi ketika saya kasih tahu ke kakak saya, ternyata giginya itu tipis. Kalau giginya tipis itu tidak bisa dipakai, seperti itu, otomatis. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, lihatlah velgnya di sini ada yang bengkung atau tidak. Nah ini harus jeli, melihat itu harus diputar gini, nah dilihat gini, nah ya kan. Kalau sudah dirasa itu tidak ada yang bengkung, tidak ada yang bengkong, itu baru velgnya itu bagus. Yang ketiga, lihatnya ada yang retak atau enggak. Nah ini yang penting teman-teman, harus jeli, karena kebanyakan velg yang retak itu bisa dibenahi, bisa dilas dan juga didempul dan dicat ulang, jadinya otomatis langsung bagus lagi. Jadi teman-teman, untuk seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, terutama pecinta modifikasi, harus jeli melihatnya. Kalau kayak gini aman ini teman-teman, nggak ada yang dilas. Biasanya kalau melihatnya velg yang dilas itu di sini, nanti kelihatan biasanya di sini. Serapi apapun velg yang dilas itu pasti kelihatan. Jadi lihatnya di sini ya, nanti dicek. Nah kalau ini kan ini bagus semua ini, coba ya dilihat ya, tuh kan nggak ada bekas-bekas cat, nggak ada bekas-bekas dilas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada tiga hal tadi untuk membedakan velg original dan KW, dan mana velg yang berkualitas dan yang tidak. Jadi perlu diketahui teman-teman agar nanti teman-teman tidak salah pilih, seperti itu ya. Nah juga yang paling utama juga di sini dilihat ini kan untuk pengereman, untuk as rem. Jadi di sini dilihat sudah tipis apa belum. Nah kalau seperti ini masih tebal. Lah teman-teman juga ini harus jeli. Bagaimana cara melihatnya? Dirasakan aja. Di sini dikira-kira. Karena tidak ada patokan. Kalau sekiranya di sini tipis menurut kalian, itu jangan dibeli. Tapi kalau masih tebal seperti ini, itu berarti velgnya itu masih bagus. Seperti itu teman-teman ya. Terus untuk yang depan, ya untuk yang depan itu dilihat dari kelaher. Ya, kelaher. Nah ini. Oh ini sama-sama tidak ada kelahernya teman-teman. Nah ini ya. Nah, ini dilihat di sini ada kelahernya atau enggak. Kalau semuanya teman-teman mau beli, usahakan ada kelahernya. Nanti dilihat di sini ketika sudah dikasih kelaher masih apa namanya, agak renggang nggak? Kalau agak renggang itu berarti di sini ada persoalan. Tapi kalau dipasangi kelaher itu padat, itu berarti velg itu bagus. Gitu teman-teman yang membedakan ya. Kalau yang di depan simple, kalau yang belakang jangan lupa tadi melihat lubang asnya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, itu aja dulu perbedaan antara velg original dan velg KW, dan perbedaan mana velg yang berkualitas sama yang tidak. Jadi nanti teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Apapun keinginan kalian, pertanyaan yang kalian tanyakan kepada saya, insya Allah akan saya jawab. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat, dan bisa kalian bisa mendapatkan pengalaman agar ketika memilih velg atau spare part apapun itu bisa
mendapatkan yang terbaik. Oke teman-teman ya, mungkin cuma itu dulu. Sekali lagi saya ingatkan, apabila yang belum subscribe silakan subscribe, yang mau like silakan like, yang mau share video ini silakan, karena insya Allah video ini akan bermanfaat terutama untuk para modifikator seluruh Indonesia. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.